Sejumlah advokat melaporkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tejo Edi Purjianto ke Badan Reserse Kriminal Polri Senin 26 Januari 2015. Politisi dari Partai Nasdem ini dipolisikan akibat pernyataannya pasca penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Saya sama teman-teman di sini, ya, sama beberapa teman advokat publik, ya, sebagai rakyat Indonesia yang jelas ingin melaporkan Pak Tejo, ya, Menko Polhukam, karena kami menganggap Pak Tejo itu sebagai menteri telah melakukan penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Azaz Digor mendesak kepolisian secepatnya mengusut tuntas kasus ini. Nah, kami berharap seharusnya sigap. Kami tunggu kok 1-2 hari nggak ada reaksi, makanya mungkin menunggu laporan dari rakyat Indonesia yang jelas. Kami siang hari ini ingin melaporkan. Pernyataan Menteri Tejo yang menyebut pendukung KPK sebagai rakyat tak jelas mengundang kemarahan publik. Ia dilaporkan atas kasus penghinaan terhadap rakyat.